selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan dengan seksama Mu'idotul Hasanah yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Panjenenganipun Hadratil Qiram Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Mawla Dawila Dumateng Panjenenganipun waktu dan tempat kami haturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تغفر بها الذنوب وتسلح بها القلوب وتنطلق بها الاصوب وترين بها السعوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب اما بعد حضره الحبائبنا المحترمين فرحبائب anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para kiai, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para aimmatil khususiyah, keluarga besar Romo Kiai Uthman Al-Ishaqi, keluarga besar Hadratu Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gresik, para Dewan Guru, para staf pengajar, para siswa, hadirin, hadirat, jamaah, majlis al-khidmah, rahimakumullah Alhamdulillah kita semuanya berada di Raudhah min Riyadil Jannah kita sama-sama berada di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala Inilah tempat di mana Allah taala membagikan rahmatnya. Inilah tempat di mana kita ingat Bahwasannya kita adalah manusia yang akan meninggalkan dunia ini. Di tempat inilah kita diingatkan bahwasannya kita hanya manusia kecil, manusia lemah. Kita memohon pertolongan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita memohon pertolongan kepada para Aulia Allah. Kita memohon pertolongan kepada guru-guru kita. Kita memohon pertolongan kepada para salihin. Inilah tempat di mana kita ingat bahwasannya kita adalah manusia yang memiliki batas waktu usia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersama-sama duduk saat ini bulan di mana bulan Allah taala ciptakan Allah taala utus Allah Ta'ala lahirkan manusia termulia Di bulan inilah Allah Ta'ala berikan kepada kita Ni'mat azimah Ni'mat yang sangat luar biasa Di bulan inilah Allah Ta'ala Ciptakan manusia suci Yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan surga dan neraka Dan al-kaun ajma'i yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang oleh para orang-orang saleh dinanti-nantikan. Dan saat ini kita bersama-sama di majlis zikir al-khidmah. Di majlis yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketenangan, as-sakinah. Yang ditaksis oleh seorang soleh. Ibn Saleh oleh seorang wali Ibn Wali oleh seorang yang secara hidupnya digunakan untuk berkhidmat kepada umat yang hidupnya untuk melayani umat yaitu guru kita bersama mursyid kita murabbi arwahana wa adzadana hadratu syekh kiai haji ahmad asrari al-ishaqi semoga Allah ta'ala berikan kenikmatan di kubur beliau. Allah taala jadikan kubur beliau min jannah dan Allah jadikan putra-putri beliau pelanjut generasi dakwah beliau dan Allah jadikan keluarga beliau mulia dunia dan akhirat dan Allah jadikan kita semua yang sebagai muridin, sebagai orang-orang yang selalu ittiba' kepada beliau, kita selalu di diberikan hati yang istiqamah untuk selalu mengikuti gerak langkah beliau hingga kita bertemu baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Bersama-sama saat ini kita di sini bertasyakur dengan HUT atau Milad atau ulang tahun SMA Negeri 1 Kota Gresik. Semoga SMA Negeri 1 Kota Gresik menjadi sekolah yang penuh berkah dan manfaat dan semoga alumninya orang-orang yang belajar di tempat ini diberikan ilmu yang berkah dan manfaat amin ya rabbal bahkan saya mendengarkan saya mendapatkan informasi bahwasanya di sekolah ini banyak baik yang saat ini masih menjadi siswa ataupun yang sudah menjadi alumninya mereka aktif istiqomah di dalam jamaah al-khidmah Bahkan di antara mereka tim IT dari Al Pusat merupakan alumni daripada SMA Negeri 1 dan inilah sebuah prestasi yang membanggakan prestasi yang sungguh luar biasa prestasi yang istimewa oleh sebab itu Bapak Kepala Sekolah tadi mengatakan bahwasannya sekolah ini adalah sekolah yang menggabungkan antara urusan ukhrawi dan urusan duniawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para siswanya, kepada para uh, alumninya ilmu yang benar-benar sesuai jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam dunia pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada anak-anak muda. Begitu cinta kepada para pemuda. Hingga banyak waktu Baginda Nabi Muhammad SAW Baginda Nabi sering duduk bersama para pemuda. Bahkan di antara anak didik Nabi, Baginda Nabi anak didik Baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Imam Masyariki wal Magharib Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang pemuda seorang soleh seorang yang selalu setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan seorang pemuda yang pertama kali berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang pertama kali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah yang kemudian dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keilmuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bahkan di antara para sahabat Nabi Muhammad dikatakan a'lamus sahabah, paling alimnya para sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang gagah berani, seorang pemuda yang sangat cerdas, seorang pemuda yang selalu memiliki Ide-ide yang cemerlang yang selalu diutarakan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan berapa banyak ucapan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi tentang para pemuda bahkan disebutkan dalam sebuah asar shubanul yom rijalul ghad pemuda dan pemudi yang ada pada saat ini pemuda dan pemudi yang ada pada saat ini besok akan menjadi generasi-generasi pelanjut daripada perjuangan. Kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan Indonesia 50 tahun lagi. Keadaan Indonesia sekian puluh tahun lagi kita lihat bagaimana siswa-siswi di SMA Negeri 1 Gresik. Apabila mereka istiqomah di dalam jalan ini, apabila mereka istiqomah di dalam jamaah Al Hikmah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan di bumi Indonesia ini. Allah Ta'ala akan taruh pemimpin-pemimpin yang soleh dan solihah. Allah Ta'ala akan letakkan pemimpin-pemimpin yang sesuai jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, para dewan guru, terutama kepala sekolah dan para pendidik, harus memiliki kebanggaan kepada al khidmah oleh sebab itu sungguh beruntung SMA Negeri 1 ditempati jamaah zikir al khidmah tinggal bagaimana kita untuk mendukung agar al khidmah di tempat ini bisa langgeng agar al khidmah di tempat ini bisa berjalan dengan lancar agar al khidmah di tempat-tempat lain kita buka cabang-cabang di tempat-tempat lain sehingga syiar daripada guru kita ajaran yang diajarkan guru kita Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi semakin berkembang luas dan semakin dikenal oleh orang-orang yang selama ini belum kenal Kita lihat bagaimana keadaan pemuda-pemuda saat ini. Kita lihat bagaimana keadaan pemudi-pemudi yang ada saat ini. Banyak di antara mereka yang tidak kenal siapa Allah. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak kenal Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bangga. Saat duduk di tempat ini, saya perhatikan banyak para pemuda yang duduk yang khusyuk. Yang mengikuti Perjalanan majlis ini, dan inilah yang membuat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang membuat bangga guru kita. Apabila kita membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW, kita membuat gembira baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala akan angkat derajat orang-orang yang buat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah generasi yang sudah berhasil membanggakan baginda Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah generasi yang setia kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak para sahabat Nabi Muhammad gugur demi untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad. Berapa banyak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meninggal dunia. Harus disiksa harus berkorban karena untuk mencampaikan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu, bagaimana peran kita di dalam dakwah Nabi Muhammad? Bagaimana bagian kita dalam dakwah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana peranan kita di dalam dakwah baginda Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu, kita lanjutkan. Bagaimana apa yang telah diajarkan oleh guru kita Hadratu Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al Al-Ishaqi Istiqomah di tempat ini Jangan ada kata lu Malas Jangan ada kata kesel Jangan ada kata capek dan lain sebagainya Karena inilah Yang akan menyelamatkan kita Majelis seperti inilah Yang akan membawa kita ke derajat yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu tancapkan niat di dalam hati kita bagaimana caranya kita bisa ikut andil di dalam majelis baginda Nabi Muhammad kita bisa ikut andil di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wadah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah wadah di mana Allah Ta'ala meletakkan kita di tempat ini. Di dalam wadah ini bersama-sama kita melanjutkan apa yang telah ditaksis oleh guru kita Hadratu Syekh Haji Ahmad Asrari Al Ishaqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis ini. Semoga Allah taala memberikan keberkahan kepada SMA Negeri 1 dan Allah taala memberikan keberkahan kepada yang hadir. Allah taala berikan panjang umur, sehat afiah kepada para habaib dan para kiai kita, para syibanuna dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak kita tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita dan Allah jadikan diri kita orang yang selalu berada di dalam hati Nabi dan di dalam hati kita selalu penuh kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wala syaqiyan wala mahruma bi ya rahman rahimin. Ya abana istaghfir lana dzunubana innana khatiin. Ya abana istaghfir lana dzunubana innana khatiin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib. توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة رب اغفر لنا ولوالدي رب اغفر لنا ولوالدي رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وقنية صالحة على من وصله من وحضرة الشيخ يا حجي أحمد أسرار من بسر الأسرار الفاتحة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سبحاني جد لنا بنورني بالولي قد بربني شيخ عبد القدير الجيلاني يا رب يا الله يا مجيب يا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب بيل مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد اغفر لنا ذنوبنا يا رب سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفضيمة الزهرة يا رب بالمصطفى هذا مني والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته